Setiap pemain film atau aktor tentu saja ingin memberikan yang terbaik dalam setiap film yang dimainkannya. Tidak heran bila mereka akan totalitas dalam setiap karakter yang diperankan. Hal inilah yang dilakukan oleh Morgan Oi. Demi membuat para penikmat film tanah air puas akan setiap aktingnya, Morgan pun berkomitmen untuk selalu konsisten menyelesaikan sebuah proyek terlebih dahulu untuk menerima proyek lainnya. It's about commitment sih, jadi kalau misalnya saya nih lagi mengerjakan satu proyek, saya biasanya langsung fokus sih sama commit di proyek itu gitu. Jadi nggak nyambi di proyek lain atau syuting di judul lain gitu. Abis ini udah kelar preskon, udah kelar syuting, gue malamnya gue syuting judul lain tuh nggak bisa. Bagi Morgan, memerankan sebuah karakter dalam sebuah film tentu bukanlah hal yang mudah. Lantaran membutuhkan tanggung jawab yang besar. Terlebih bisa memerankan dua karakter yang berbeda merupakan sebuah hal yang terbilang sulit. Ini kan nggak main-main ya, maksudnya ini kan tanggung jawab kita, komitmen kita. Kita bukan menjadi karakter itu, kita adalah karakter itu gitu. Itu sih yang nggak gampang sih sebenarnya. Iya nggak sih? Untuk memerankan dua karakter, memainkan dua karakter yang berbeda kan nggak gampang sekali gitu. Background story-nya berbeda, udah pasti dan segala macam.